Assalamualaikum teman-teman, selamat siang. Nah, jadi siang ini kita ngumpul lagi sekarang di rumahnya si kakak ya, di depan samping rumah ya. Nah, ini masak sederhana lagi, kita makan nanti lesehan lagi ngelantai ya teman-teman. Ikutin kegiatan kami. Di rumah kakak. Ambil ini kak, tumpuan. Tumpuan ada teman aku loh. Oke teman-teman, kita lanjut dulu numis togenya ya, bumbunya ya, bawang merah, bawang putih, cabai rawit dan cabai merah. Jadi masakan kali ini diambil alih oleh Nyonya Maria. Jadi biar aku bisa video ende. Makasih Maria, makasih Kak Wahyu ya. Jadi kebersamaan ini semoga langgeng ya. Semoga tetap menjadi teman-teman terbaik di lingkungan sosialita kita di sini ya, di perumahan elit. Oke, teman-teman. Chef Maria lagi masak, guys. Tengok. Masak apa, Bu? Kita lupa ini kita masak terong sama kita tumis toge biar si Chris cepat hamil ya. Amin ya robbal alamin. Kenapa jadi aku ya? Iya juga sih ya. Mungkin aku yang hamil. Iya, kalian udah dua-dua ya kan? Aku baru siji. Elma udah dua. Aduh. Wih, mantap. Wih, mantap. Tuh, terongnya buat sayur. Tadi rencana mau beli ikan salmon aku, cuman nggak jual. Mau digoreng pakai bumbu kunyit. Tak apa-apa lah, gantinya salmon itu ikan asin, nggak mata besar. Sini aku yang nyuci nggak? Kamu urusan masak? Ya. Ya, enggak jadilah. Keluarkanlah apinya itu yang kayak gini. Micin. Oke, menu hajatan kita sayurannya sudah lumayan selesai. Ini ala Chef Maria, ala Ibu Negara, Ibu Wahyu. Aku ngoceh aja. Oh, aku cuci piring. Tim huru hara di bagian wastafel. Wow. Ini apa, bikin teh? Wow,
Hmm. Ini udah dicuci loh, guys. Iya, ini kenapa? Hmm. Itu kena air. Biasanya kan gitu. Aku aja enggak ini. Oke, sudah selesai nih masakan Ibu Maria dan Ibu Wahyu Sudrajat. Oh. Nih, ikan asin. Sambalnya, sambal mentah. Oke deh, kita makan dulu ya, teman-teman ya. Iya, dia kalau disuap Oke teman-teman, semoga kalian terhibur ya. Kita makan siang dulu ya. Pokoknya semoga kalian terhibur dan suka. Oke. Nah, jadi teman-teman, kita makan bareng-bareng gini ya. Apa yang ada di rumah masing-masing kita bawa, kumpul gitu ya. Kayak aku ada ikan asin, ada timun gitu, apa. Ya, pokoknya di tahu tempe, dibawa aja gitu apa yang ada dikit-dikit ya kan. Nah, nanti di rumah si kakak, ya apa yang ada juga deh pokoknya. Kita kumpulin, pokoknya yang sederhana aja. Yang penting ada wajib tahu tempe, sambal, sayuran ya. Mau itu nanti pakai lauknya ikan asin ataupun ikan goreng ataupun telur dadar juga udah endol, endolita ya teman-teman ya. Pokoknya sederhana sekali. Bahagia itu sungguh sederhana buat aku, buat kita semua ya. Yang penting banyak-banyak bersyukur. Jadi semuanya bakalan jadi nikmat gitu, alhamdulillah. Dan terima kasih teman-teman, semoga kalian terhibur. Mbak Kris tuh nggak bisa kasih konten yang ini itu shopping-shopping, nggak bisa ya. Nanti kalau sudah ada waktunya kita bikin video, misalkan cuci mata lagi.
kayak di Batam ya. Dulu aku sering bikin video cuci mata, walaupun belanjanya ya 50 ribu dikatalah gitu ya, belanja 30 ribu, yang penting ada video dikit-dikit. Nah, aku kemarin pernah ke Mr. DIY mau bikin video, yang video dulu kemarin-kemarin lah udah di Pinang ini, cuman gak dibolehin sama mbak-mbaknya di Mr. DIY gitu, katanya gak boleh bikin video gitu, padahal di Batam bisa loh. Ya sabar aja deh, nanti kita jalan-jalan lagi ya kan, kita refreshing lagi kalau apa ya, kita rame-rame gitu loh. Nah, ntar insya Allah ada rencana nih sama si kakak ya, mami papi Yuri sama suamiku juga, kita pengen bakar-bakar ikan ya, sayur-sayur bawa gitu, nasi ke tepi pantai gitu. Jadi istilahnya piknik, karena kita memang butuh piknik ya. Piknik yang tidak keluar modal, gimana ya, keluar modalnya paling dimasak doang, itu pun masakannya kan sederhana aja gitu, yang penting kebersamaannya gitu dan pemandangan pantainya ya, biar anak-anak juga mandi di pantai gitu ya. Nah, aku harap juga teman-teman baru memaklumi kualitas video Mbak Kris juga seadanya, sesuai handphonenya gitu ya. Nah, jadi yang kualitas jernih itu ya sudah pasti kualitas handphonenya juga lebih tinggi daripada HP saya gitu. Ya, yang penting aku bisa bikin video, alhamdulillah sudah. Wajah-wajah kekenyangan semua, sayur ya kan? Tinggal dikasih bantal aja itu di sini. Elah, langsung dia minta di videoin. Manggil-manggil. Guys, kenyang guys? Iya guys. Alhamdulillah. Nih. Ini mamanya nih. Ini mamanya nih.